Hai guys, kalian di belakang sedang berakting. Kadang-kadang akting itu membutuhkan bakat untuk menjadi seorang aktor atau orang yang berakting harus dicari, mencari bakat baru cari pemainnya. Ini ada pencari bakat nih. Tidak percaya dengan kamu. Ya orang gila lu. Orang lagi latihan disampah pakai sapu. Latihan apaan sih lu? Ini aku pengen jadi aktor, Bang. Jadi aktris. Aktris. Biar terkenal sama orang-orang. Biar ditonton sama orang-orang, biar orang gak pada ngeliat minta tanda tangan, minta foto. Teater adalah apa? Mengekspresikan, ini kata saya ya, sesuatu yang Anda perankan. Ini pun kalau sama orang teater bisa dijadikan sesuatu. Misalnya? Motor. Oh gitu. Anda bisa memerankan. Oh. Nih, coba Anda di sini. Agak diangkat kakinya, direnggangkan. Nah, enggak dia direnggang. Ya, umpamanya motor. Anda harus bisa sebelum naik motor, apa dulu kelengkapan naik motor. Selamat siang. Bagus, bagus, bagus. Good, good. Selamat siang. Siang, ini sepertinya yang kita lihat dari sana, sepertinya lagi latihan acting ya? Kamu saya bukan acting. Latihan, saya memang... Apa? Saya pengen banget jadi aktris, Om. Oh. Aktor. Aktor ya. Jangan ngejudge orang seperti itu dulu, Bang. Ngejudge. Apaan ngejudge? Langsung bilang begitu. Emang cahaya ngejudge. kok bisa pas dengan kedatangan kita? Kita sedang mencari ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, ke tempat terpencil, ke desa-desa. Itu kita lagi mencari bakat-bakat terpendam masyarakat. Enggak, karakternya beda banget nih. Ini enggak ada yang punya nih karakter ini. Bener-bener. Ini peran utama. Peran utama ini pasti. Yang banyak omong kan sering disorot. Iya. Ya mau kan? Saya mah. Beneran iya. Mau? Iya. Wah, itu dia. Lagi ngapain sih, Pak? Semut ngelewain saya. Peran utama, bukan yang lain-lain lagi. Kok gimana kagak canggih coba? Oh, gimana lu gak boleh banget dah. Kalau gua seneng, gua jadi terkenal, lu kagak mau banget. Betul. Apa sih kendalanya, salah apa sih gua sama lu? Tapi kan emang ini kan hati-hati juga. Hati-hati kemana, dia niatnya baik. Nulungin gua, emang gak lu. Di pihak kak kita, Ami, itu masalah biaya produksi aman. Sudah aman, sudah di cover. Saya dengan niat baik om, saya berminat, sangat berminat. Ya, tapi paham kan? Maksud kita paham kan? Sekedar apa ya namanya? Saya paham. Oh, iya licin, itu. Licin. Tapi kan saya jadi pemeran utama kan? Iya. Oke. Pasti. Tenang. Nah, tuh. Sore kita, Bapak. Temuin saudara yang baju oranye di taman bersama. Oke. Sore ini ya. Oke, siap. Ya. Saya pasti datang. Jam 4 ya. Oke. Kita jalan dulu ya. Oke. Kembali. Aduh. Kita sudah banyak. Iya. Ternyata semua banyak sekali masyarakat sini yang... gampang ketipu. Narjis. Narcis. Iya. Tapi kita masih ada masalah ini. Oh iya. Kita kan janjikan baju oranye nih. Kita harus cari. Wah. Bang. Abang dari mana? Dari kerjaan susah banget, gue mau ngelamar di tempat saudara Bapak Godot kagak diterima. Wah, Bapak dari kerjaan? Iya. Mau kerja? Iya. Duitnya dulu dong. Oh, apa nih? Kerjanya cuma tidur. Tidur? Iya. Tidur doang saya dibagi duit. Iya. Ngecoba itu. Awas saya. Oke, deal ya. Deal. Oke. Deal ya. Sip. Sip deal. Ya. Deal ya. Tidur doang kan? Iya. Salam dulu, Bang. Saya tidur di mana? Tidak. Sini. Kakinya di situ. Kakinya di sini. Oke. Di sini, Pak. Di sini? Ya, situ. Ya, pokoknya tidur. Ya. Nanti kita datang lagi kontrol langsung. Kontrol.
Oke? Ya, oke. Ya, oke. Lumayan. Ini dia nih, taman bersama. Tapi mana? Kok gak ada sutradaranya? Wah, ini nih. Iya. Saya yang mau janjian katanya mau dia syuting di taman bersama. Lu apa? Lu siapa? Sama, peran utama juga. Dan gua juga syuting ngajak pemeran utama, katanya di sini ketemuannya. Sini loh. Lu dimana, Bang? Gimana? Gimana? Ini mau syuting tapi kagak ada. Kenapa? Iya, kadang-kadang jadi permasalahan. Kan dulu bilang Melo, buktinya enggak ada kan? Iya. Dia enggak di sono. Ini Bapak Mas siapa? Mas siapa? Saya mau syuting katanya pakai baju oranye gitu, Bang. Oh, di iya. Taman bersama. Juga. Iya, benar. Iya. Tadi juga saya nemu orang di sebelah sana, di sana, di sana. Ada. Makanya itu ketipuan. Ah, udah. Gua di sana. Ini gua mau ngambil es. Udah di sini. Sini. Ini ini baju oranye nih. Baju oranye. Baju taman bersama. Ya ini. Ini gimana urusan ini? Ini gue udah beli baju rapi. Ibu ini. Lu sutradaraan? Sutradara. Baju oranye taman bersama. Ah iya benar. Eh, gue mah di sini dibayar orang suruh tidur satu jamnya gue cap. Alasan. Komplotannya begitu. Gue. Lu jangan ganggu gue dah. Gue baru sejam. Udah daripada kita rugi, copotin aja celananya. Gue gak mau tahu. Pasti batu. Gak pernah kuncirin. Lepas. Sama. Gua ini udah beli baju modal. Bilang katanya mau syuting. Orang disuruh tidur mirip saja gitu. Enak banget lihat si monyet makan. Gua nggak bisa makan, cuman bisa mainin lidah. Datang dari Jogja, gua lagi sarapan. Enggak. Eh, kayak gua dong tuh, pagi-pagi udah makan. Makan buah enak. Mak gua di pasar Minggu, buah banyak banget, mau nggak lo? Lu nawarin doang sama gua. Ngasih kakak dari tadi, gua merhatiin lo. Ada kali 5 jam, sampai jamnya patah. Hah, bohong lo. Gue aja baru turun dari pohon 10 menit yang lalu, nih. Nah, tapi kan gue perhatiin lo dari atas pohon juga. Main lidah terus dah. Biarin lah lidah gue hitam-hitam dah. So tau lo, makan buah sehat. Buah mengandung kenyang. Aduh, Ma beliin buah dong, Ma. Ma, Ma mana pergi? Ma, jangan pergi, Ma.